Assalamualaikum Saimu. Hari ni sajalah aku nak ajak borok-borok. Tapi aku nak guna dialek aku lah. Jadi kalau aku sebut benda-benda merasa kasar, mudah solah. Terasa hati sangat. Sebab memang orang tempat aku memang cakap pesen gitu. Tapi maksud dia duduklah teruk sangat. Okay? So aku nak ajak lah kamu tengok sama-sama dengan aku video pasal frontliner kita. Kan sekarang kita kan masuk gelombang ketiga COVID. Dan gelombang ketiga ni lagi teruk daripada sebelum-sebelum ni. Jadi adalah setengah benda aku tak puas sampai aku royak segi. Buat masa ni aku nak ajakmu tengok video ni sekali dengan aku. Nak ajakmu tengok guana payuhnya frontliner kita jaga negara. Jaga kita-kita semua ni. Ha, dibawakan khas oleh PKD Barat Daya, demonstrasi membuka 3-layer PPE. Oh ya, aja. Sebelum kita sama tengok lagi, aku nak mu fikir. Bila kita tengok sesuatu tu, kita tak soh lah. Bila kita tengok benda gini, kita tengok dia ketawa, mu ingat dia suka. Menurutnya, dok. Mu tengoklah, kita sendiri pakai mask pun kita merungut kadang malah kan. Tapi ni kena pakai suit PPE yang berlapis-lapis. Panah nak mampu kena nak royak lah. Jadi kalaunya ketawa tu bukannya suka pakai menatang tu. Cumanya Tuhan je tahu hati set-set ni gua ni sebenarnya. Sebab merana pakai natang ni nak royak. Mereka tengok peluh-peluh ni semua. Jadi dia ketawa tu bukannya sebabnya suka. Tapi nak tutup lah sedih, rimah. Tu je cara nak hiburkan hati. Sebab benda payah dah. Takkan nak nangis ujung-ujung katil. Memang kena buat. Memang kena jaga. Memang tanggungjawab lah kiranya. Jadi ketawa ni macam nak hiburkan hati sekejap. Macam gitu. Jadi bila mu tengok sesuatu tu, mu kena tahu. Isi tersurat, isi tersirat. Isi tersurat sini mu nampak dia ketawa sambil buka suit tu. Isi tersirat dia nak hiburkan hati dia sebab dia dah penat kerja. Okay, kita sambung mula deh. Ini sudah takut. Macam buat jumpa dalam hujan. Kadang buat sampel ini open, ada aircon portable. Tapi macam ni juga. Selamat berjaya hari Isnin lah. Hari Isnin. Galik mana galik? Habis. Allah, habis. Galik pergi, galik. Oh, atas je. Galik atas je tu korban. Zairi okey lagi. Zairi masih maintain. Game bujang je maintain. Peluh jeruk no. Maksudnya hilang air banyak dalam badan. Bila hilang air banyak lagu tu bukannya peluh saja-saja basuh tiok gitu je. Pening seha. Memang rasa nak pesang doh. Jadi kita ni dok sumbang benda-benda. Tak salah gata mulut komen tu komen ni. Macam dok erti nak bersyukur orang tu gadah nyawa tau dok. Nak pakai ke benda tu bukannya senang. Pakai sutik-sutik rimah. Tapi sebab tanggungjawab, lepas tu muda asal pula. Ada hok aku dengar komen, aku rasa nak janja hok gini. Dia goyak, oh, siapa suruh jadi doktor, siapa suruh jadi misi dulu. Mu ni, mana nak kena enca. Mu tahu dok sekali masuk dalam sistem tu bukannya senang-senang orang tu boleh keluar. Kalau boleh undur masa ramanya tak nak, tahu dok. Tapi sebab fikir tanggungjawab, dah masuk dah orang. Macam gitulah, dia gaguh ke diri juga. Suka ke dok suka lain cerita. Orang tu kerja gitu dok masuk mu tu boleh buat hamba korang tu. Lepas tu senang-senang goyak gitu. Cok kalau mu kerja gitu. Lepas tu
orang tu goyak gitu ke mana, mu rasa macam tak ada hati perasaan untuk orang nak komen gini. Lepas tu, kalau dulu kita ingat segelombang pertama tu 100 lebih kan, sehari-sehari kek. Pun macam nak tumbang dah hospital. Sekarang ni, gelombang ketiga lagi teruk. 700 lebih ke, 600 lebih, 800 lebih sehari-sehari. Dan kemungkinan akhir Oktober, 1000 lebih boleh cecah. Kalau kat hospital Sabah tu, takut nak lupuh dah sebab dok larak benar. Maksudnya memang tekanan tu berat. Jadi kita ni dok sumbang benda-benda ni, dok solah komen pelik-pelik. Ada nurse tu, dia pergi volunteer. Lepas tu dia dapat jangkitan. Lepas tu ada pulut mulut, jahat mulut, geroyak. Dia ni gila duit. Sebab tu pergi situ. Orang tu fikir tanggungjawab. Kalau fikir nyawa dengan piti, mestilah kita ni lagi fikir pasal nyawa. Tapi orang tu sebab nak sumbang, nak jaga orang macam mengaku ni lah untuk terlibat ni. Orang tu pergi volunteer situ. Tahu tak? Jadi janganlah komen pelik-pelik. Ada seorang doktor ni. Nama doktor ni Saraswati. Doktor ni kena daripada hospital Tawau, kena pergi hospital Sempurna untuk tugasan ni dapat jangkitan. Bila dapat jangkitan, dah boleh pergi lagi kat situ. Maksudnya sini memang orang jenis selfless. Orang memang orang jenis fikir pasal orang lain untuk petikan diri sendiri memang habis sepuluh lah kalau fikir kan. Kalau mu nak dah, mu tanya diri mu kan. Jadi kalau mu pun duduk nak sumbang benda-benda, mu tak payah komen pelik-pelik. Mu hormat orang tu. Kalau mu jumpa, mu royak terima kasih jadi manusia bersyukur sikit. Setengah-setengah tepat kan kena PKP. Atau ada orang yang tak boleh kerja lagi bosan ke benda. Mu tahu dah hospital tengah tenak sekarang pasal kes ni. Mu janganlah waha sibuk-sibuk nak gelewak situ. Masuk aku kat sini, kalau mu memang sakit memang perlu perhatian doktor misi tu, tak apalah mugilah ambil rawatan. Masuk aku hok sini macam ke orang hok sengaja cari pasal. Contohnya, banyak sangat masa terluang gi merempit. Patu patuh riok, kena pergi hospital. Hok gini lah hok aku marah ni. Petugas tu dah sibuk dah kerja dia. Mu ni pergi tambah benda dok perlu. Tapi kalau mu tiba-tiba jatuh tengah malam, jatuh tangga ke, jatuh tandah ke, mu dok bersalah pun mu tiba-tiba benda tu berlaku ke mu. Mugilah hospital, mu janganlah pulak biar diri mu patung riok kat rumah. Ha, sebab mu kesian ke doktor, misi hok tu kes tu lain, tu mu terpaksa. Ni kes hok jenis cari pasal, contohnya. Mu tahu dah mu stamina dok kuat. Mu dok got cetong. Mu gi daki bukit tinggi-tinggi. Lepas tu dok larat nak turun. Kena menyakit seha pulak situ. Bomba pulak ambil mu gi atas hospital pulak. Benda-benda gini kan boleh elok. Jadi, tak usahlah. Gelenyar-gelenyar, buat pelik-pelik. Siapa kena pergi hospital. Kita tahu dahnya banyak kerja situ. Jadi kita janganlah awak tambah lagi. Ha, tu maksud aku. Jadi kita ni jaga kita sepenuh-sepenuhnya ha, kat hospital tu. Kalau diorang dah tak larak sebab banyak kes sangat, tumbang, kau banyak kes kita cukup ha, nanya sagi. Jadi selemah-lemah iman kita ni duduk dumo. Kalau dah semayang tu ha, doa sama. Ha, bagi Allah selamatkan kita punya frontliner. Bukannya komen pelik-pelik. Oh, siapa suruh dulu jadi gitu, memang tugas mu tak usahlah komen gitu. Mu ni memang nak kena cili betul. Aku baca, aku panas hati. Padahal aku dok kerja pun bagian tu. Dah bayangkan orang tu penat leloh, tiba-tiba mu komen gitu dia baca. Benda perasaan dia. Dahlah dia pun gadakan nyawa dia. Boleh kena risiko ke dia, bawa balik ke keluarga dia. Mu ni orang yang dia jaga ni, muluk-muluk gitu. Lepas tu ada pula komen. Komen benda-benda ni buatan semua. Dok wujud drama-drama. Dok kena ketuk wang nenek mu. Dok kena ke batang hidung. Memanglah mu royak. Gitu cok kalau kena ke mu. Baru mu isah agaknya. Tapi aku tak nak lah. Doa pelik-pelik. Masuk aku kat sini. Kita ni kalau dah dok sumbang dari segi mana-mana besar lagu tu. Kita ni duduk diang-diang. Doa ke diorang supaya selamat. Supaya kita pun selamat. Supaya semua orang selamat. Tak usah komen pelik-pelik. Reti sikit jadi manusia bersyukur. Orang dah penat leloh ke kita, orang tu tak harap balasan pun. Tapi kita ni kenalah jadi manusia bersyukur. Kenalah reti royak terima kasih. Bukan ke doktor. Saja bukan ke misi saja. Tapi ada pembantu perubatan ada situ. Pekerja makmal, cleaner, security guard. Semua tu penting tu. Semua tu jaga kita sebenarnya. Jadi gitu je lah aku nak share. Jadi kalau mu nak royak pelik-pelik tu, mu ingat video tadi aku tunjuk. Orang tu penat leloh. Jaga kita semua. Terima kasih sebab tengok video aku tu jelas pun nak royak.